Tahan dong, habis ini ada plat merah beriring gini kan, tahan. Persiapan terlarang, kecuali kita udah masuk, rongsong. 4KR masuk. Persiapan dari lalu itu perlawanan banyak mobil yang kejar sejak itu. Banyak sekali makanan khas Banyuwangi yang wajib dicoba ketika kita berkunjung ke daerah ini, antara lain rujak soto, sego tempong, sego cawuk, sego kalak, pindang koyong, uyah asem pitik, kupat lodoh, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita parkir dulu untuk memenuhi hasrat ibu-ibu untuk mencoba rujak soto. Makanan Banyuwangi ini terdiri dari rujak sayur digabung dengan soto. Biasanya rujak soto disajikan terlebih dahulu, kemudian disiram dengan kuah soto. Kita juga bisa mencoba durian merah. Buah ini hanya tumbuh dengan baik pada ketinggian 800 meter dan di Banyuwangi sendiri penghasilnya di daerah Kebatel Banyuwangi. Ini kita melihat juga batik Banyuwangi. Motifnya biasanya motif gajah uling yang berbentuk belalai gajah dengan hiasan tanaman. Ini ada juga kue bahagia, biasanya terbuat dari kanji atau tepung terigu, diberi garam, susu, telur, rempah, dan bahan perasa lain. Dipanggang terasa nikmat. Nah, ini kue klemben. Bolu kuuk atau kue klemben biasanya disajikan pada saat perayaan hari raya Idul Fitri. Terbuat dari tepung, terigu, gula, dan telur. Selanjutnya ada juga ladrang sabrang. Kue ladrang atau stik bawang Banyuwangi cocok juga untuk oleh-oleh. Di Banyuwangi juga ada Pia Glenmore. Nah, ciri khas pia ini terletak dari isinya yang tebal dan kulit pianya yang tipis namun renyah. Kita juga akan menemukan kue tambang atau untir-untir. Bentuknya seperti tambang maka disebut kue tambang atau untir-untir. Bahan dasar yang dipakai biasanya adalah tepung, telur, mentega, dan gula. Unik juga adanya tape buntut. Tape buntut terdiri dari beras ketan atau singkong fermentasi dengan bungkus daun jati. Sisa tangkai tulang daun jati yang menjuntai seperti ekor atau buntut dalam bahasa Jawa. Kita juga bisa menemukan rengginang dari Banten. Ini variasinya cukup banyak di Banyuwangi ya. Ada rengginang rasa udang, rasa cumi, kepiting, atau bahkan rasa bawang. Sebagai daerah pesisir, tentu rumput laut bisa dijadikan
oleh-oleh atau bahan makanan. Dalam hal ini ada snack rumput laut. Rasanya gurih dan renyah karena berasal dari rumput laut. Dan tentu bagi para bapak-bapak tidak ketinggalan adanya kopi. Nah, ini di Banyuwangi banyak menemukan jenis kopi ya, dengan cita rasa yang khas seperti kopi kemiren, kopi lana, kopi pingit, atau kopi sebelang, juga kopi misun. Kopi misun merupakan salah satu kopi asli Banyuwangi yang berasal dari daerah Meru Betiri dekat Saringan yang ada di Banyuwangi Selatan.